Akan menyampaikan salam atas nama masyarakat kami, khususnya di Dapil, Pak. Terima kasih banyak karena Pak Menteri sudah melengkapi penderitaan rakyat, Pak. Karena kalau kemarin 2 tahun mereka dihantam situasi pandemi COVID-19, sekarang mulai mau berdiri, tiba-tiba disikat dengan urusan komoditas ini, Pak. Nah, kemudian saya tidak mau bahas case per case, Pak, karena saya tahu Pak Menteri beserta seluruh jajarannya punya mata, punya hati, punya telinga untuk mendengar jeritan-jeritan hati rakyat itu, Pak. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sedikit masukan dan untuk bagaimana ke depan bisa agar tidak terjadi hal-hal lagi seperti sekarang. Karena jujur saja, Pak Menteri, kami tadi panjang lebar A sampai Z, Pak Menteri menyampaikan, kita sudah nggak percaya, Pak. Dulu awal-awal sampai terakhir kemarin kami berusaha untuk bagaimana kita bisa percaya terhadap apa yang disampaikan Pak Menteri. Yang dulu ketika rapat sebulan yang lalu soal ini, Pak Menteri sampaikan nanti 4 hari ini akan selesai persoalan minyak goreng. Tapi nyatanya sampai berbulan-bulan juga tidak selesai. Artinya, Pak, harapan kami kali ini kami tidak percaya sama Bapak, harapan kami besok Bapak bisa kembalikan kepercayaan kami, kepercayaan publik terhadap Pak Menteri. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.